Jadi ini adalah bukan baru. Bapak Ibu ini sebetulnya menerima sejak lama, sejak 5 tahun yang lalu. Namun karena disalahgunakan seseorang pendamping, sehingga Bapak Ibu ini baru menerima setelah 5 tahun, baru inilah mereka terima. Tidak ada lagi kata maaf, saya tidak akan maafkan. Jadi karena itu saya minta para pendamping semuanya, tolong kalau tidak ikhlas, tidak tulus, mengundurkan diri. Jangan sekali-kali memainkan yang sudah menjadi hak dari penerima manfaat. Yang kita lakukan ini bukan hanya pertanggungjawaban. Kalau urusan orang miskin, itu pertanggungjawabannya langsung di depan Tuhan.